Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bahwa mulai tanggal 8 Mei 2020 tim konten Indo membuka private SEO ya, private SEO. Jadi perbedaan private dengan kursus seperti biasanya seperti apa? Kalau private ini lebih ke individual ya. Jadi tidak bareng-bareng. Jadi kalau di dunia offline, private itu hanya bertemu face to face dua orang, empat mata. Kemudian kalau di dunia online itu tidak tergabung di dalam grup. Tapi face to face, chat to chat ya. Jadi sangat jelas untuk private, tentu saja kelas yang dipilih tentu saja lebih premium ya. Oleh sebab itu dari tim konten Indo juga menyediakan private SEO mulai dari kepenulisan SEO, private kepenulisan SEO, kemudian private backlink, kemudian private cara menentukan produk bisnis yang juga sangat penting. Dan juga private SEO on page, kemudian private SEO off page, kemudian private optimasi, dan private audit serta laporan SEO. Teman-teman akan diajarkan bagaimana cara meraih penghasilan dari dunia SEO. Kita tahu bahwa SEO saat ini sangat simpel sekali. Meskipun tersebut ada banyak hal-hal kecil yang harus diperhatikan. Dan hal-hal kecil tersebut jika tidak diperhatikan akan meminimalisir hasil yang akan diperoleh. Oleh sebab itu teman-teman, adanya private SEO ini bertujuan untuk mengumpulkan kembali secercih ya, percik-percik ilmu SEO, kemudian diracik menjadi satu kesatuan yang itu bisa mendatangkan traffic dan menghasilkan lead yang banyak. Bukan soal konten yang panjang, tampilan yang bagus, atau banyak-banyakan konten, banyak-banyakan backlink, itu nggak benar ya. Ada seni yang harus diracik, ada seni yang harus dikolaborasikan, ada beberapa skill yang harus di manajemen dan dicampur baurkan, di mixkan ya, dikolaborasikan menjadi satu kesatuan utuh bernama search engine optimization. Teman-teman juga diajarkan untuk membaca Google Webmaster, bagaimana cara indeks artikel-artikel di website kita, kemudian juga sedikit-sedikit belajar tentang data-data di Google Analytics ya. Itu sangat penting karena kita bisa page one dalam kata kunci apapun dengan menguasai data kata kunci ya. Demikian informasi ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.